Jajaran kepolisian sektor Padang Barat meringkus seorang pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan Kamis siang. Pelaku ditangkap saat mengendarai kendaraan di kawasan Rasuna Said, tepatnya di samping kantor Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat. Petugas juga mengamankan satu unit kendaraan sepeda motor hasil curian. Pelaku yang bernama Mehmet ini menjadi target operasi setelah melakukan pencurian di kawasan Purus, Padang Barat pada Oktober lalu. Dari catatan kepolisian, pelaku telah berulang kali melakukan pencurian kendaraan bermotor dan beberapa kasus pencurian lainnya di wilayah hukum Padang Barat. Belakang aja, Bang. Usai diringkus, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Padang Barat untuk dilakukan pengembangan kasus dan pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan, Padang TV.